Terima kasih banyak ya. Jangan lupa ya bergabung, like, komen, subscribe, dan bagikan ya. Terima kasih. Waktu itu begini ya, perhatikan ya. Ini pakai huruf L sama huruf W. Waktu. Waktu. Detik itu pakai huruf T. Detik. Detik. Menit. Menit. Jam. Jam. Tanggal. Tanggal. Hari, hari, minggu, minggu, bulan, bulan, tahun, tahun, terus saat, kalau saat gini, saat. Kalau jam kan begini, jam. Kalau saat begini, saat. Saat gitu. Saat. Terus kemarin, kalau kemarin pakai huruf K. Kemarin. Kemarin. Sekarang. 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 Selanjutnya besok. Kalau besok itu begini ya. Besok. Besok. Awas ya, perbedaannya besok sama akan ya. Kalau akan itu begini, akan ke depan. Tapi kalau besok itu diputar. Besok. Begitu ya. Besok. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya nanti. Nanti itu pakai huruf N. Nanti. Nanti. Oke teman-teman, kita ulangi lagi dari awal pelan-pelan ya. Kalian jangan bosen ya, biar kalian bisa. Jangan lupa juga kalian praktekin ya. Oke, kita ulangi lagi dari detik ya. Detik itu pakai huruf T. Detik. Menit. Jam. Hari. Tanggal. Minggu. Bulan. Tahun. Waktu. Waktu. Saat. Kemarin. Sekarang. Besok. Nanti. Oke teman-teman, segitu dulu ya kita belajar sistem isyarat bahasa Indonesia untuk hari ininya ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin ya, agar kita bisa punya kesempatan lagi untuk belajar sistem isyarat bahasa Indonesia yang lainnya. Terus juga buat kalian yang sudah menonton video aku sampai selesai, terima kasih banyak ya. Dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial yang kalian punya. Kalau menurut kalian video aku tuh bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan di luar sana. Terus juga jangan lupa ya, nyalakan loncengnya, biar kalau aku upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Oke teman-teman, assalamualaikum, bye-bye. Tunggu video aku yang selanjutnya ya. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa ya bergabung, like, komen, subscribe, dan bagikan ya.